Tansah dipun paringi berkah umuripun, tansah dipun paringi berkah keluarganipun, rumah tangganipun, dipun paringi berkah ilmunipun, lan dipun paringi berkah duriaipun, lan ugi berkah sedayanipun. Menika ingkang paling penting ning sisi ya ning Siti Juwairiyah Al-Afifah dan juga dengan Mas Abdul Hadi Gus Hadi kalian ning Awa atau Mbak Fatimah ning Fatimah Az-Zahra yang berbahagia, juga keluarga besar Bapak almarhum Yai Haji Muslih Mahfud sekalian Ibu Nyai Hajah Maslahah Asy'ari Saking Labang Bangkalan, kalian keluarga besar Bapak Yai Haji Abdullah Ubaid Mahfudz, kalian Ibu Nyai Hajah Sokwati Ni'mah Abdullah Salam saking Lebak Siu Kidul Tegal. Sugeng rawuh sedaya keluarga mungkin ingkang rawuh saking Jawa Tengah, saking Tegal, sugeng rawuh di Jawa Timur, sugeng rawuh di Tuban. Alhamdulillah resepsi pernikahan saged dilaksanakan pada hari ini dengan tertib dan lancar. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi sehat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit apapun termasuk COVID-19. Dipangaken kula Amil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Menika sebenarnya kalau diurut-urut masih ada nyambung kalian Gus Faro, kalian Gus Hadi menika. Jadi wonten naminipun suargi Yai Faturrahman Poleng di Nganjuk, lan menika di sana kula nyambung kalian Yai Badillah Faqih, dan insya Allah mugi-mugi lancar tahun depan saged melakukan kumpul Bani Faturrahman Poleng temriki di langitan Tuban. Lan menika kula diamanai Yai Ubed untuk sedikit memberikan sambutan. Singkatnya saja, sekali lagi kita bersyukur alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat dan juga bisa berkumpul bersilaturahmi. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan tinggi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kulo hadir di sini kalian Pak Wakil Bupati Tuban, Pak Riyadi, dan juga tadi ada Bupati Gresik Gus Yani atau Mas Fandi Ahmad Yani. Semua yang hadir di sini kulo yakin badhe berdoa dan juga memberikan selamat kepada Gus Faruk dan Gus Hadi beserta Ning Vivi dan juga Ning Awa. Mugi-mugi keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah, tentunya selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga selalu diparingi rezeki yang halal. Dan tentunya mudah-mudahan apabila diparingi keturunan dari Gusti Allah diparingi yang soleh dan soleha. Saya terus terang kalau acara pernikahan Yubet belum berani terlalu banyak menyampaikan karena masih pendatang baru juga. Anak saya masih kecil-kecil dan masih perlu nasihat dari para sesepuh terkait dengan membina rumah tangga. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tentunya membina rumah tangga ini adalah bagian dari melengkapi makna hidup, menemukan kebahagiaan
yang mana kebahagiaan itu kembali kepada diri kita sendiri. Gus Paruk, kalian yang Vivi, Gus Hadi, kalian yang Awa, yang kan paham persepsi bahagianya nggak sama antara Gus Hadi dan Gus Paruk, mungkin antara Ning Vivi dan Ning Awa dan Ning Vivi tadi. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan melalui pernikahan ini bersatunya keluarga besar Romo Yai Haji Ubaidillah Faqih, kalian keluarga almarhum Yai Haji Muslim Mahfud, dan juga keluarga besar Yai Haji Abdullah Ubaid Mahfud akan memperluas tali silaturahmi, memperluas tentunya rasa persaudaraan di antara kita semua. Akhir kata, sekali lagi nyuwun pangapunten Yai menawi wonten kirang-kirang dalam penyampaian. Terus terang kami hanya ingin menyampaikan rasa bahagia dan rasa syukur kami, dan terima kasih pun diberi kesempatan untuk juga hadir menjadi bagian dari acara yang tentunya insya Allah sangat penuh barokah ini. Dan sekali lagi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus dijauhkan dari segala bentuk penyakit, dan tanah air yang kita cintai ini segera diangkat penyakitnya dari COVID-19 ini, dan masyarakat semua bisa kembali hidup sejahtera seperti sedia kala. Terima kasih sekali lagi, selamat datang Romo Yai Haji Ubaidillah Faqih, matur nuwun atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kono, aku lewat kene. Masya Allah. Suami itu macanya harus macak sopir. Monggo sayang. Harusnya gitu. Lah kalau mau naik motor, ya iya. Tunggu istrinya naik, baru di starter. Ayo sayang, cekelang. Cekelang kenal pot. Biar enggak jatuh. Setelah istrinya lungguh, baru jalan. Kadang ndak ngwedok lungguh lagi bokongnya separuh, enggak bener. Ada lagi suami yang jangan kurang ajar. Istrinya, istri kalau mau diajak pergi itu kan biasanya agak lama, make upnya itu lo lama. Suaminya udah enggak sabar, terus di starter, ayo cepet, omong kaya. Ayo cepet, kita tinggal. Begitu istrinya duk us buru-buru cepet-cepet keluar rumah, langsung dilokno sisan. Macake. Apa main tanda bedes. Yo bali wong wedok cengkelak mlebu kamar blek mengkurep. Tahu Bapak, wong wedok les kadung gondok mengkurep ngono iku, cuthik-cuthik ane angel. Cuthik nggih linggis ora kenek apa maneh linggis mundhek. Ya harus pengertian. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud saling pengertian seperti itu. Yang ketiga, ini terakhir, yang terakhir. Terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi. Ini juga penting, ekonomi juga penting. Maaf, nikah enggak cukup modal cinta. Gaya elese pacaran, asal bersamamu aku rela meskipun hidup menderita. Uprus. Asal bersamamu aku setia, walaupun tidur di kolong jembatan beralaskan koran, kentir banjir. Ekonomi jadi penting, penting. Belum apa-apa aja Rasulullah udah wanti-wanti. Ya ma'asyarus syabab, manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aqdul lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' alayhi bisawm.